Aku aktif malam. Tak tahu nak cakap. Sekarang pukul 3, hampir pukul 3. Aku tak boleh nak cakap kuat kat luar. Jadi aku cakap dulu sekarang. Aku nak buat aiskrim Magnum. Aiskrim ni macam viral dah lama, tapi aku tak rasa nak buat lagi dulu. Bahan dia aku baru beli 2-3 hari lepas. Aku tak boleh nak buat bising sebab sekarang terang-terang pukul 3. Mak ayah aku dah tidur. Jiran-jiran tetangga semua dah tidur. Saya tidak boleh nak buat bising sangat. Aku ikut resepi Magnum ni daripada, aku tak ingat siapa. Kalau aku ingat, aku letak link YouTube channel resepi tu dekat bawah. Maksudnya kalau korang nak tengok cepat lah. Aku punya ni, sebab ni first time aku nak try, jadi lambat sikit. Aku rasa video ni lama, tak lama sangat. Boleh lah, biasa-biasa. Tapi kalau korang nak setakat 3-4 minit video, pergi tengok YouTube. Untuk korang yang nak tengok aku buat first time buat ice cream ni, yang nak sama-sama experience, jom. Aku nak pergi dapur. So aku nak kelam kejap. Kenapa pipi aku merah? Oh, sebab aku main blusher tadi. Ni bahan dia. Overland. Aku tak tahu macam mana sebut. Lepas tu kau kena ada coklat masakan. Maybe boleh guna coklat biasa, aku tak tahulah yang tu. Tapi kalau nak kena guna coklat masakan, aku guna ni. Yang selalu orang guna Berries. Aku pun tak tahu. Tapi yang tu lah, aku tak jumpa yang tu, aku guna yang ni. Lepas tu vanilla essence. Kejap aku nak cari. Dah macam challenge dah nak kena buat dia. Lepas tu kena guna susu. Aku dah kena stay up tau sebab hari ni dari Sabtu. Aku cuba untuk maintainkan upload hari Isnin pagi dalam pukul 10-11. Tapi hari Isnin lah pagi. Paling-paling seminggu sekali. Aku tak nak try satu minggu dua ke tiga video. Aku nak maintainkan seminggu satu dulu. So kalau korang tanya next video bila, hari Isnin pagi. Bila Isnin pagi aku nak maintainkan tu dulu. Okay, sambung. Susu pekat. Korang kena ambil susu pekat satu lagi. Susu pekat aku guna saji creamer manis pekat. Mula-mula kena buat, kena cairkan coklat. Coklat dulu. Aku tak nak guna banyak mana. Mungkin aku guna separuh. Kita tengok dulu, kalau aku rasa macam tak cukup aku tambah lah. Tapi setakat aku guna separuh dulu. Dia dalam ni, dia macam dalam bekas. Bagus lah sebab maksudnya tak ada isu nak simpan extra dia kan. Sebab dia dalam bekas. Benda bunyi kuat bila waktu malam. Banyak tu. Mungkin aku tambah lagi. Tapi banyak tu setakat ni. Actually aku tak tahu macam nak cair kan. Orang guna double boil. Aku tak tahu benda apa tu. Aku tak nanti lepas buat benda-benda kek ke apa ni. Kita guna cara kita je lah. Kedam lah. Logik apakah ini? Kau nak panas macam mana ni? Ke good idea? Tak tahu ni good idea ke tak, tapi aku nak cuba juga. Aku tak rasa aku nak cuba. Masih jadi je. Oh my god, dia cair. Okay. Nampak? Genius. Okay.
Ada tadi aku punya. Ya, aku boleh. Kau air tak banyak. Dah 3.18. Syair, syair. Oh, syuk. Semua dia dah cair. Dia dah cair tapi aku buat sikit je dulu kot. Sebab takut nanti tak jadi kan. Sekarang kita nak buat ais krim dia. Ni untuk yang luar dia. Kita nak buat ais krim dia. Tapi aku akan guna blender sebab video yang aku tengok tu. Sebab video yang aku tengok tu pun dia guna blender. So guna blender. Sakit, sakit. Sebab aku exercise. So dia sukat dia ada sukatan dia. Tapi aku tak ada. Jadi aku guna cawan. Nama cawan. 3 cawan susu. Setengah cawan susu pekat. 3 cawan susu, setengah cawan susu pekat. Bapak dia bu. Oh gila, ni satu kotak air susu ni. Banyak ni ke? Nah, tak lah. Dekat blender tu macam banyak ni je. Okay, aku letak sikit lagi. Aku letak 2.5. Wow, boring nak minum. Ni namanya satu kotak air. Satu kotak susu. Serius lah. Banyak ni. Aku nak kurangkan dia. Aku buat 2 cawan lah. Susu pekat 1/2 cawan. Dia. Ni McFlurry Caramel. Untuk aku tak suka sangat. Sebab aku dah biasa dengan McFlurry yang Oreo kan. Dia sama cuma dia tambah caramel. Untuk aku bagi 7 lah. 7/10. Sudu besar, sudu kecil. Okay. Satu sudu overlet. Aku tak tahu macam mana sebut tu. Essence vanilla. Satu sudu. So aku dah masuk semua bahan ni. So kita blend. Weh, kurang. Memang aku rasa tu kot. Sebab dia guna overlap benda tu. Aku tengok eh. Siap. Gila. Nasib baik aku kurangkan susu tu tadi. Kalau aku. Serius, nasib baik aku kurangkan susu tadi. Kau tak mampus nak kemas satu rumah ni weh. Satu dapur. So semua dah siap. Sekarang kita nak isi dalam plastik. Kalau korang ada batang ais krim tu guna je lah. Tapi aku ikut macam tutorial tu. Lagi kat rumah aku ada plastik ais krim. Panggil apa? Ais krim Malaysia. Kita letak dalam tu. Lepas kita bekukan untuk esok pagi. Esok pagi kita makan. Tengah hari. Bila-bila lah. Aku tak tahulah ada ke tak ni. Hari tu aku cek ada. Jumpa ada. Plastik ais krim. Oh, dia kata kena ada sesuatu. So, korang kena ada benda ni. Macam nak lepikkan dia. Okay, so, guna plastik. Oh, dia tuang dalam tu. Cerdik juga dia. Pumping bag. Memang kau je tak cerdik. Cari plastik saiz besar ni. Lepas tu letak coklat. Lepas kau gunting hujung. Barulah senang. Actually aku tak tahu apa aku buat sekarang ni.
Betul tu sakit. Apa yang susah sangat ni? Dekat dalam. Aku potong sikit. Tak nak potong. Okey. Macam semua dia. Mari kita buat. Kejap-kejap. Oh, accident. Masukkan je. Okey, masalah aku tak tahu dia banyak mana dah. Kenapa dia tak nampak satisfying macam dalam video? Kenapa dia macam geli? Oh my god, dia. Kejap lagi lah aku buat kau. Nak buat lain. Second time. Okay. Masuk tu telur bear. Boleh masih dalam video tu tau. Dia tekan. Tapi tak tahu banyak mana. Dia macam nak keras balik dia coklat ni. So, kena cepat. Ni. Nampak senang ke ni buat. Menyampah tu dah menyampah dalam tutorial tu kan main senang. Bila nak buat bapuk ni susu. Oh, tu lah condition dia. Korang tak nampak pun kejap. Dia kata buat macam tu eh. Ujung ni macam masalah dia. Buntut dia kembung. Realiti. Seriously, macam mana dia buat? Masa dia tuang je. Clevernya. Salah aku nak buka ni dia ni macam mana. Okay. Aku tak rasa aku boleh buat macam ni. Kejap. Dia tukar dalam jap aku pakai blender. Ke buka ID bagus. Macam buka ID bagus ni. Tak nak. Mak coklat dah keras. Nampak tu dia tak masuk pun. Aku. Baik aku makan McFlurry je tadi. Aku cuba tunjuk kat korang yang dah elok. Aku dah buat beberapa. Dalam 5 lah. Boleh lah aku buat. Jadi jumpa korang kejap lagi lah. Lepas dah beku tu, kita tengok macam mana hasil dia. Aku tak tahu. Kalau diberi pilihan nak buat lagi, aku tak nak buat dah. Sebab baik aku makan McFlurry tadi tu je. Ni sesenang ABC tak? Ni bukan sesenang ABC. Even ABC pun orang tak tahu. L tu nombor berapa ABC. Orang tak tahu lah P. Lepas P apa? Lepas K apa? Huruf. Tak apalah orang. Sekarang dah pukul 4:44. Aku memang plan tak nak tidur pun. So tak apalah. Kita tunggu beberapa jam. Aku tak tahulah jadi ke tak. Tapi at least aku cuba kan. Aku nak sambung buat kerja edit video. Oh, lagi satu kan. Kucing aku baby hilang. Aku tak tahu pergi mana. Untuk aku tak jumpa dia dah 5 hari. Tak tahu lah dia pergi mana. Dia je satu-satunya kucing kat rumah ni. Lepas tu yang dah 9 tahun tau. Dia kucing pertama tau. Sebab tu aku sayang lebih walaupun dia garang. Good morning. Sekejap. Sekarang dah pukul 10 suku pagi. Aku rasa tadi aku beku kat aiskrim tu pukul 5. So mesti dah beku dah. Aku pakai macam ni. Aku ikat je. Sebab aku tak jumpa keronsang. Aku tak tahu gimana. Jom. Lipatan budak sekolah. Zaman. Aku tak rasa budak sekolah zaman sekarang pakai macam ni. Ni zaman 2013-2014. Tapi aku tak tahu kalau sekarang budak-budak pakai lagi sini. Oh, sekejap aku kena pilih. Aku nak kena pilih yang mana. Okay. Presentation. Aku dah pilih yang agak okay. Tak adalah okay dia. Nampak tak dia tak lawa macam yang video aku tengok tu. Dia buat senang. Tapi okay lah ni. Kira okay lah bagi aku. Kali kedua aku panaskan balik. Coklat tu sedih gila. Aku tak tahulah sukatan dia betul ke tak. Tapi aku harap rasa dia okey lah. Visual out. Kenapa aku nak makan eh? Kiranya siapa yang jual aiskrim kan? Yang bisnes aiskrim. Yang bercorak-corak, yang viral tu. Banyak colour lah apa benda kan. Serah lah. Susah juga rupanya. Kalau aku tak ada basic nak buat aiskrim. Okey lah. Tapi aku rasa aku buat coklat dia tu nipis. Yang aiskrim putih tu rasa macam susu lebih. Aku rasa kalau kali kedua aku buat, baru okey.
Aku rasa aku tak boleh guna plastik, aku tak reti. So lepas ni kalau aku nak buat, aku kena cari yang steak tu tau, bekas ais krim tu. Lebih senang kot. Kalau korang macam aku tak reti nak buat benda-benda macam ni, better pergi beli yang bekas ais krim tu. Lagi senang. Satu je, not the best. Tu je video aku. Kalau korang suka video ni, bagi thumbs up, subscribe, follow Instagram aku. Kalau korang cuba buat ice cream magnum ni, tag lah aku. Bye.